Mungkin Anda sedang dalam kondisi yang terbawa, mungkin Anda dalam kondisi yang memang ingin bangkit lagi, ingin berjaya lagi, ingin kembali lagi stabil, ingin menjadi orang-orang yang sukses lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya bisa bangkit sedemikian rupa sehingga saya memiliki keyakinan dan kepercayaan diri lagi, sedangkan saya berada di titik paling bawah. Hal ini ternyata sangat berhubungan dengan namanya program pikiran atau mindsetnya. Kalau pikiran atau mindsetnya Anda berupa pasir hisap ya, atau lumpur hisap, artinya apa? Orang yang masuk ke situ dia akan terhisap dalam dan tidak akan keluar lagi. Maka kehidupan Anda akan terus ke bawah dan sulit untuk bangkit. Tetapi kalau Anda merubah pemrograman pikiran Anda menjadi sesuatu yang berdaya, maka itu akan kembali lagi menjadi apa yang Anda inginkan. Pikirkan dan yakini bahwa Anda adalah bola yang memantul. Ketika semakin bawah, semakin keras pantulannya, maka dia akan kembali ke atas dengan keras. Anda adalah sebuah pegas, sebuah per. Ketika ditekan sedemikian rupa, maka dia akan melenting jauh ke atas. Dan Anda akan kembali berjaya lagi, Anda akan kembali sukses lagi. Cara yang paling sederhana adalah Anda harus menenangkan diri, banyak bernafas, panjang-panjang, serahkan diri kepada Tuhan, kepada alam semesta. Lalu Anda coba renungkan, kosongkan diri Anda dulu. Apa yang harus saya lakukan pertama kali agar bisa merubah segalanya? Lakukan hal-hal yang kecil, lakukan hal-hal yang mulai dari diri Anda, lakukan hal-hal yang Anda bisa, apapun itu. Dari mulai hal-hal yang sepele, misalnya, saya bisanya posting, silakan. Saya bisanya klarifikasi, saya bisanya ibadah dulu, saya bisanya sedekah dulu, saya bisanya ngobrol dengan teman-teman, minta proyek, minta kerjaan, dan sebagainya, silakan. Atau minta support, saya bisanya itu terapi dulu, dan sebagainya, silakan aja. Karena ketika Anda bisa memprogram sedemikian rupa pikiran Anda, maka itu akan menyatu terhadap batin Anda. Akibatnya apa? Akibatnya ketika pikiran batin Anda sudah yakin dan berdaya, maka itu akan merubah perilaku. Sehingga perilaku itu akan menimbulkan keajaiban yang pada akhirnya merubah kehidupan Anda. Oke? Bangkit lagi.